Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Jumat tanggal 18 bulan Safar 1438 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita dapat bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, satu tempat yang tidak ada lebih mulia daripada tempat ini, dan tempat yang paling disenangi oleh Allah, paling disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah bersama di masjid ini, indah sekali salat maghrib kita, nikmat sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Para jamaah sekalian, qadarullah, imam kita Ustadz Haji Agus Salim persis menutup ayat pada rakaat yang kedua. Allah menceritakan tentang pasangan hidup. Allah bercerita tentang pasangan hidup. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan pasangan hidup kalian litaskunu ilaiha, supaya kalian kehidupan sakinah, mawaddah warahmah, tenang hidupnya, berkasih sayang hidupnya dengan pasangannya itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu adalah sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Ulun berdoa lagi, mudahan Isa dibawa lagi Ustaz Agus Salim ayat itu. Artinya mudahan sidin lakas kawin ke itu nah. Mudahan ustadznya mendengarnya. Bagus sekali ayat itu. Allah menceritakan tentang pasangan hidup. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kajian kita malam hari ini, kita akan meneruskan kajian kita pada beberapa malam sebelumnya. Kalau kita tidak teruskan, tidak selesai-selesai. Jadi kita meneruskan kajian yang tadi malam kita sampaikan di Masjid Muhadiyah Sungai Miai. Sebelumnya juga disampaikan di masjid mana itu? Ar-Rahman pagi tadi, tentang beberapa perbuatan manusia yang mengakibatkan orang itu akan diseret oleh Allah ke neraka. Perlu juga kita mewaspadai perbuatan-perbuatan ini karena dampaknya sangat besar. Sehingga selesai kajian pagi tadi, ada salah seorang jamaah yang datang dan berbisik,
rasa halus awak jernya, rasa halus awak karena bicaranya neraka, neraka. Pada saat kita merasa takut dengan cerita neraka itu sebuah ibadah, Pak. Pada saat neraka itu diceritakan dan kita merasa takut, itu adalah sebuah hidayah maksudnya, sebuah petunjuk dari Allah Ta'ala. Dari mana kita bisa taat kalau kita tidak termotivasi dengan cerita dahsyatnya api neraka itu? Dengan cerita dahsyatnya api neraka. Ada beberapa ayat Al-Quran, beberapa hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang banyaknya apa yang dilakukan oleh manusia akan menjadikan orang itu diseret ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis kajian tadi malam sampai ke 13. Ke 13 macam. Kita tidak lagi jelaskan yang 13 ini, tapi ulun sebutkan satu persatu. Yang pertama, yang paling banyak menyeret manusia ke neraka itu adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Bahkan Allah bertanya di dalam Al-Qur'an, "Kenapa kalian masuk neraka wahai penghuni neraka?" Qalu, mereka semua menjawab, "Lam naku minal musallin." Ya Allah, kami masuk neraka karena kami tidak salat. Kami tidak melaksanakan salat. Perbuatan dosa apapun, Allah tidak pernah, Rasul tidak pernah menyebutkan dengan kalimat kafir. Tapi pada saat orang yang meninggalkan sholat, Nabi mengatakan perbedaan antara muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Sementara meninggalkan sholat ini adalah satu perbuatan yang paling nyaman dikerjakan. Rasa tidak ada beban, rasa tidak ada malu kepada Allah Ta'ala, padahal ibadah sholat ini yang persyaratnya sangat sedikit. Cukup Islam, balik berakal, wajib sholat. Islam balik berakal, wajib sholat. Islam, karena dia turun-temurun, lahir dari seorang wanita yang muslimah, punya bapak yang muslim, punya kakek, nenek yang muslim-muslimah, Islam. Balik, kayak apa bapak dah kada balik, anak sudah 12, cucu sudah 5, ya balik. Berakal, bekerja pintar, berusaha berhasil, ini menandakan memiliki akal yang cerdas. Tapi anehnya kada sholat. Tiga macam ini lengkap tapi sholat ditinggalkan. Sementara dari hadis yang banyak Nabi Muhammad SAW katakan, salah satu perbuatan yang Allah akan seret pelakunya ke neraka adalah meninggalkan sholat. Yang kedua, tidak membayar zakat. Yang ketiga, zina, pelaku perzinahan. Keempat, mudminul khamrin, pecandu miras. Sampai mati pun dalam keadaan sedang apa, mengonsumsi yang diharamkan itu. Kemudian, qatlun nafsil lati harramallah illa bilhaq, membunuh seorang diri manusia, lebih-lebih sesama muslim yang dibunuh, tanpa ada alasan yang benar. Ada memang pembunuhan yang dibenarkan dalam sebuah peperangan, ada pembunuhan yang dibenarkan dalam apa? Dalam kisas. Tapi dia lakukan pembunuhan pada saat tidak ada alasan dia harus membunuh. Tidak ada alasan. Ini adalah sangat besar dosanya. Kemudian kalau membunuh orang, Allah akan seret ke neraka jika tidak sempat bertaubat sebelum mati. Yang berikutnya, membunuh dirinya sendiri. Membunuh dirinya sendiri juga termasuk orang yang akan diseret ke neraka. Rasulullah mengatakan akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Siapa yang mengakhiri hidupnya dengan sesuatu, apapun bentuknya, pisau, sianida, apapun, maka akan Allah campakkan ke neraka. Apabila dia membunuh dirinya. Karena apa? Membunuh diri itu adalah tidak percaya kepada takdir. Dia tidak mampu lagi, seolah-olah beban yang disandangnya itu tidak mampu lagi. Tindakan Allah memberikan hukuman dianggapnya kepadanya sesuatu yang tidak tepat, maka dia mengakhiri hidupnya. Dan ini akan diseret ke neraka.
kemudian mengutuk orang yang beriman, mengutuk sesama muslim. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahisha walal badhi. Bukan perbuatan orang yang beriman, akhlak orang yang beriman yang caci mencaci kepada sesama. Bersihkan caci mencaci kepada sesama. Pada saat saudara kita itu yakin Islamnya, kenapa kita harus mencaci? Dan dakwah dilancarkan bukan dengan cacian. Dakwah itu disampaikan bukan dengan kebencian, tapi dakwah itu disampaikan dengan kesantunan dan akhlakul karimah. Kalau ada orang yang berdakwah sambil mencaci, itu bukan dakwah versi Islam. Bukan Islam yang mengajarkan seperti itu. Laisal mu'min bitta'an walal la'an. Bukan pekerjaan orang beriman yang caci mencaci, kata Nabi, dan kutuk mengutuk. Walal fahish, perkataan perbuatan yang keji. Walal badhi, ucapan-ucapan yang kotor dan jorok. Itu bukan perbuatan-perbuatan orang yang beriman. Lebih fatal lagi kalau cerita joroknya di masjid diceritakan. Pada waktu menyampaikan dakwah, ditanya oleh jamaah, kenapa Ustadz? Biar membangkitkan semangat jamaahnya supaya jangan ngantuk. Banyak cara yang jamaah itu tidak ngantuk. Tapi jangan sisipkan dalam dakwah yang dianjurkan sebagai perintah kepada semua manusia, kita sisipkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jika dia belum islah, belum minta ampun, kemudian dia mati, ini pacangan diseret ke neraka. Kemudian seseorang yang memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Anak yatim yang belum balik. Harta peninggalan almarhum bapaknya yang telah meninggal dunia. Kemudian dia punya beberapa anak yang memiliki harta yang banyak. Kemudian maaf, kadang ibunya kawin dengan seorang laki-laki berikutnya yang seharusnya mengamankan harta anak ini sampai anak ini dewasa, diberikan dengan tidak kurang sedikit pun, tapi justru mereka bersama memakan milik-milik anak yatim itu. Orang yang memakan harta anak yatim, Allah menyebutkan di dalam perutnya, di dalam lambungnya adalah api neraka. Kemudian seseorang yang pembohong, berdusta, lebih-lebih berdusta atas nama agama Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-12 termasuk orang yang akan diseret ke neraka, orang yang menzolimi manusia. Allah Ta'ala melarang kezoliman. Allah mengharamkan kezoliman. Oleh karena itu, Allah tidak melakukan kezoliman itu. Allah tidak melakukan kezoliman dan Allah mengharamkan kezoliman. Kalau kita saling menzolimi di antara kita, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian, merubah batas tanah termasuk orang yang akan diseret ke neraka. Merubah batas tanah. Kaplingan sama 10x15. Kemudian salah satu pemilik kaplingan dipindah tugas ke Jakarta. 20 tahun di Jakarta pensiun, balik ke Banjarmasin, kaplingan yang sudah lunas ukurannya 10x15 berubah ukurannya menjadi 8x10. Artinya kiri mengakat, kanan mengakat, belakang mengakat. Ini pengakat-pengakat tanah ini nanti akan dikalungkan di lehernya. 7 lapis bumi yang dia ambil bukan haknya akan dikalungkan ke lehernya. Jamaah bertanya, kayak apa leher kita seperti ini dikalungkan? Jangan picik kita tentang kekuasaan Allah. Jangan pun mengalungkan tanah yang 7 lapis itu ke dalam leher manusia. Allah mampu merawat bumi, 7 patala langit, 7 langit dan 7 bumi antara keduanya. Sesuatu yang tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Allah mampu mengembalikan bermiliar-miliar, berjuta-juta manusia kelak menjadi utuh setelah menjadi tulang belulang sebelumnya. Sesuatu yang tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Allah mampu mengabulkan permintaan orang seluruh dunia ini. Tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Allah mampu menjadikan seluruh penghuni dunia ini beriman. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa urusan itu aja kita pertanyakan? Dengan sesuatu
berita yang berbicara tentang kekuasaan Allah dan berita itu sahih, jangan pernah kita meragukan. Karena Allah mampu segala-galanya. Kemudian yang ke-13 malam hari ini adalah sumpah palsu. Jangan pernah kita bersumpah palsu. Artinya manakala kita tidak mengerti masalahnya, jangan kita menjadi saksi yang mengakibatkan kita sumpah palsu. Tapi hari ini karena kurangnya menyadari dahsyatnya dosa orang yang bersumpah palsu, kadang-kadang dia menjual sesuatu yang harganya tidak lebih daripada 10.000 rupiah, itu pun juga bersumpah. Datang orang menanyakan barang yang dia mau jual, berapa pian bu mau menjual ini? Demi Allah ini sudah ditawar orang 10.000. Padahal 5.000 pun kada denang menawar. Ini dosa pak, besar sekali dosanya. Sumpahnya apa? Sumpahnya palsu. Ujar nang menukar, 8.000 aja pang, aja lo nikam kubariakan aja jarna. Nah, lon keramput, ditawar uang 10 sudah kada mau bersumpah pulang. 8.000, jangan menggunakan sumpah dalam jual beli. Apalagi sumpah itu adalah sumpah yang palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya, mengatakan di dalam surah Al-Munafikun ayat 2, ittakhazu aymanahum junnatum fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka orang munafik itu menjadikan sumpahnya sebagai perisai. Dia bersumpah menyatakan sesuatu seolah-olah dia mengira orang percaya dengan apa yang dia lakukan. Sumpah sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan. Orang munafik membiasakan mereka sumpah palsu. Dan kedudukan orang munafik itu di mana? Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina bidjarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan ditaruh, ditempatkan di tempat yang paling di bawah daripada api neraka. Kalau ibu-ibu kita memasak nasi, kemudian yang paling di bawah itu apa, Pak? Keraknya, Pak. Hangit gosong yang di bawah itu, apalagi apinya nyarak. Ini tempatnya orang munafik di neraka, di keraknya neraka. Bagian yang paling di bawah daripada api neraka. Salah satu sifatnya suka bersumpah palsu. Jadi kita kalau tidak mengerti sesuatu, janganlah pernah kita menyaksikan sesuatu bahwa itu adalah sesuatu yang kita ketahui. Kita tidak tahu. Tahukah kalian ini orang yang baik? Baik, ujar kita. Padahal kita kada pernah bertemuan seumur hidup lawan orang itu. Hati-hati pernyataan kita, karena apa yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bersumpahnya bukan atas nama Allah Ta'ala. Bersumpahnya bukan atas nama Allah. Man halafa bighairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah bukan nama Allah sumpahnya, maka dia telah syirik kepada Allah Ta'ala. Karena kita dibenarkan bersumpah itu atas nama Allah. Namun sumpah bukan satu perilaku yang sesuatu harus bersumpah, tidak. Sumpah itu apabila sesuatu kita terdesak dan apa yang kita sampaikan tidak diterima, maka sumpah itulah yang menjadi penguat. Ini aku bersumpah. Sebagai seorang muslim, seyogianya tidak boleh tidak percaya apabila seseorang itu bersumpah. Tapi karena ringannya nilai sumpah dan kita tidak mengerti tentang beratnya orang yang melanggar sumpah, lalu banyak yang tidak percaya. Sudah demi Allah, Al-Quran lagi ditaruh di atas kepala. Padahal tidak ada satu hadis pun yang menyuruh kalau sumpah itu ditaruh Al-Quran di atas kepala. Menguatkan tidak apa, tidak kurangkah kalimat demi Allah, nama Tuhan kita, nama Allah yang kita pakai untuk bersumpah, ditaruh Al-Quran lagi di atas kepala. Dia bersumpah tapi potongan melanggar sumpah, duit Al-Qurannya yang dikorupsinya sama sekali. Karena apa? Karena dia menganggap ringan sumpah itu. Dia menganggap ringan dengan sumpah. Bersumpah kepada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, ini telah syirik, kata Rasulullah SAW. Kemudian mungkin para jamaah bertanya, Allah Ta'ala kenapa bersumpah?
dengan buah pohon tin, dengan pohon zaitun, dengan buah tin, buah zaitun. Allah bersumpah demi Makkah negeri yang aman. Allah bersumpah demi matahari. Allah bersumpah demi malam, demi siang. Boleh aja kan Allah bersumpah selain daripada nama Allah? Itu urusan Allah Ta'ala. Urusan Allah, Allah boleh melakukan itu. Allah mau bersumpah atas nama aja, atas nama apa saja dibenarkan. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, kata Allah. Demi tin dan demi zaitun, demi buah tin atau pohon tin dan demi buah zaitun. Ada mufasir yang mengatakan demi Damaskus yang banyak pohon tin. Hari ini Damaskusnya pun sudah porak-poranda oleh seseorang yang sangat serakah dengan kekuasaan. Demi zaitun, demi Palestina yang banyak pohon zaitun. Wa hadzal baladil amin, demi Makkah negeri yang aman. Apa yang ingin Allah sampaikan setelah bersumpah tiga kali? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu aku ciptakan dari kejadian yang paling bagus, kejadian yang paling sempurna. Allah kuatkan pernyataan Allah dengan sumpah Allah Ta'ala. Hak Allah untuk bersumpah atas nama siapapun, tapi kita sebagai hamba Allah wajib bersumpah itu dengan nama Allah. Dan dibuatkan cara bersumpah, wallahi demi Allah saya bersumpah. Tidak ada kalimat paling tinggi kecuali kalimat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sumpah kita. Jangan pernah kita bersumpah kepada sesuatu yang bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, orang yang suka bersumpah palsu, menceritakan sesuatu yang tidak dia ketahui, menceritakan sesuatu yang seolah-olah dia paling mengerti, padahal dia tidak tahu, tunggu. Dia akan berhadapan dengan dahsyatnya nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-14, orang-orang yang akan diseret ke neraka, An-Nammam Al-Qattat, itu sama tukang adu domba, pontang-panting kesana kesini membawa kebohongan, pontang-panting kesana kesini menggosok, mengompori orang lain sehingga orang lain bertempur sesama. Dosanya luar biasa. La yadkhulul jannah An-Nammam, la yadkhulul jannah Al-Qattat, tidak akan masuk surga yang tukang adu domba. Bapak hadirin, kadang ulun sedih juga. Perbuatan yang luar biasa jeleknya diidentikkan lawan kambing, padahal kambingnya kada tahu-tahu. Orang yang mau ngompori orang kesana kesini dipadahkan adu domba. Laki-laki perempuan berkumpul tanpa nikah, apa pak? Kumpul kebo, padahal kebonya kada tahu-tahu. Manusia tuh senang melemparkan sesuatu masalah. La yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga yang suka adu domba. La yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk surga yang tukang adu domba. Termasuk yang tidak akan masuk surga yang suka mengadu domba adalah wamro'atuhu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab yang kesana kesini membawa kayu bakar. Bukan penjual kayu bakar, bukan istrinya Abu Lahab, tapi istri Abu Lahab Allah sebutkan pembawa kayu bakar datang kepada orang lain satu dengan yang lain. Orang lain berkelahi, dia profesinya adu domba, dia profesinya mengompor-ngompori satu sisi dengan sisi yang dengan yang lainnya, dan ini dosanya sangat sangat besar. Ala ukhbirukum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Bismillah. Ala ukhbirukum bisyirarikum, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling jahat? Kata Nabi, orang yang paling jahat dari kalian mau aku beritahukan kepada kalian? Sahabat berkata, qalu bala ya Rasul, beritahukan kepada kami siapa orang yang paling jahat di antara kami. Qala, maka Nabi bersabda, al-masya'una bin namimah, orang yang kesana kesini dengan adu domba.
Datang ke sana ke sini mengompori yang di pihak satu, datang ke lain mengompori di pihak lain. Ini manusia yang paling jelek, kata Nabi. Manusia yang paling jahat. Yang kedua, al-mufsiduna bainal ahibbah, orang yang merusak hubungan keharmonisan orang lain. Dapat sidin 3 kali aja beelang, cerai rumah tangga orang. Ini profesinya luar biasa. Datang lawan nang laki mengisahkan nang bini, datang lawan nang bini mengisahkan nang laki. Nang laki kada mau tabayun, nang bini kada mau tabayun, akhirnya ke pengadilan gara-gara si adu domba. Menghancurkan rumah tangga orang lain. Al-mubsiduna bainal ahibbah. Dia merusak, menghancurkan di antara rumah tangga. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, al-baghuna lil barra'il aibah. Kemudian profesi yang ketiga, termasuk profesi manusia yang paling jahat, adalah orang yang mencari-cari aib pada diri orang yang baik. Orang itu baiknya luar biasa, tapi sebaik apapun manusia di muka bumi ini, pasti ada kesalahan, pasti ada aib. Tidak pernah memandang kebaikan orang lain, aibnya diungkit-ungkit, sehingga orang itu tercemar karena mengungkit-ungkit aibnya. Diungkit-ungkit oleh seseorang aibnya. Pelaku pengungkit-ngungkit aib manusia, pelaku yang menyebarkan kesalahan orang lain di publik, di tengah umat, di muka televisi, jutaan manusia yang menontonnya. Dan orang kenal kepada orang itu, aibnya dibongkar habis-habisan. Manusia paling jelek di muka bumi, kata Rasul. Manusia paling buruk di muka bumi. Padahal kadang-kadang yang membongkar aib itu punya aibnya luar biasa. Lebih besar daripada itu. Sehingga jar pepatah orang Bahari, gajah di Subarang atau tungau di seberang lah. Gajah di kelopok mata. Gajah di kelopok mata, kada kelihatan. Tungau di seberang, terang benderang kelihatan. Aib orang lain yang lebih kecil, diungkit-ungkit. Tapi ini satu strategi orang jahat, Pak. Mengungkit aib orang lain, dia berharap aib dirinya sendiri tertutupi. Dan ini termasuk orang yang memiliki hati yang mati, kata Ibrahim bin Adham. Seseorang rombongan menemui Syekh Ibrahim bin Adham. Mereka mempertanyakan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Kata jamaah yang datang menemui beliau, "Kunna nad'u falam nastajib lana." Syekh kami berdoa semua, tapi doa kami kada kelihatan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa ini? Ayat Al-Qur'an pasti benar. Berdoa kepada aku akan kabulkan. Kami berdoa dan doa kami belum dikabulkan. Kata beliau, matat kulubukum bi asyrati asya. Hati kalian itu mati dengan 10 macam penyakit. Hati kalian mati dengan 10 macam penyakit. Salah satu dari 10 macam penyakit itu, istaghaltum bi uyubin nas wala bi uyubi anfusikum. Sibuk dengan aib orang lain, tapi ditutup-tutupi aib dirinya sendiri. Orang yang membongkar kesalahan orang lain sehingga orang lain habis karirnya, hancur, maka ini termasuk orang yang memiliki hati yang mati. Orang yang memiliki hati yang mati. Dari 9 macam yang lain, ciri-ciri dan tanda hati yang mati. Namun kita tidak akan jelaskan yang 9 macam, tidak selesai-selesai. Salah satu di antara 10 macam penyebab yang mematikan hati kita adalah sibuk dengan kesalahan orang lain dan menutupi kesalahan diri kita sendiri. Para jamaah sekalian rahimakumullah, aku habarkan kepada kalian manusia yang paling jelek di muka bumi ini, yaitu orang yang pontang-panting kesana kesini, mengompori orang lain, adu domba, dan orang lain berkelahi. Kemudian orang yang merusak hubungan keharmonisan rumah tangga orang lain, sehingga orang lain bercerai. Dan yang berikutnya adalah orang yang mencari-cari aib orang yang baik. Orang yang baik dikenal banyak kebaikannya, tapi diungkit-ungkit aibnya. Ini adalah perilaku manusia yang terburuk. Para hadirin rahimakumullah, Ibnu Abbas bercerita, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, satu hari Nabi Muhammad SAW
lewat di satu kuburan, di dua kuburan. Nabi lewat di dua kuburan dan Nabi mendengar dua penghuni kubur itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang sangat dahsyat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innahu ma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin, bala innahu kabirun." Dua kuburan ini sedang diazab. Dan dia diazab bukan karena dosa besar, tetapi itu dosa besar, kata Nabi. Dia diazab bukan karena dosa besar, tapi itu dosa besar. Maksudnya, pelaku ini dahulu waktu hidup, apa yang dia lakukan, dia mengira itu bukan dosa besar. Itu bukan dosa besar. Walakinnahu balainnahu kabirun. Tapi dua macam kesalahan ini dosa besar. Apa dosa besar yang dua kuburan Nabi lewati itu diazab? Di antaranya adalah amma ihdahuma pakana yamsi bin namimah. Yang pertama, orang yang apabila berjalan ke sana ke sini dengan adu domba, dengan mengompori orang lain. Profesinya khusus itu. Mengompori orang lain, mengadu domba orang lain, dan ini adalah termasuk bagian daripada dosa, dosa besar, kata Nabi. Kemudian nu'amal akhor, yang satunya pakana la yastatiru min bauli. Orang yang tidak tiis, kada bersih dalam baulnya, dalam buang kotorannya. Maka kotoran kita, terutama kencing, yang perlu sangat kita perhatikan, apalagi yang sudah 50-an ke atas, kadang-kadang kita berhadapan dengan calon-calon prostat yang mengganggu kelancaran kencing kita. Artinya pada saat kita kencing, betul-betul dihabiskan. Betul-betul kita keluarkan, karena jika kita kada mau repot dan kada habis keluarnya, kita berdiri, kemudian itu keluar lagi, kalaunya kada bisa lagi menampung, itu memang karena darurat. Tapi jika masih bisa, Nabi kan apabila kencing itu beberapa hadis yang Nabi sampaikan. Di antaranya bagi orang yang kencing, apa supaya keluar air kencing itu bedehem. 2-3 kali keluar. Ada kita bedehem tuh, kita gunakan apabila pintu toilet diketok orang, tek-tek-tek, jer kita. Kalau Nabi menyuruh bedehem itu apabila mau menghabiskan air kencing, habis. Maaf, atau ini bagi laki-laki ya, khusus bagi laki-laki. Setelah itu, maaf sekali, diurut Pak, diurut. Jangan berlawa-lawas, Pak mau urutnya. Diurut, sehingga habis kotoran kencing itu keluar. Sudah habis keluar, baru kita cuci. Baru kita selesaikan. Karena jika kita membiarkan ini dengan kesengajaan, maka dosanya sangat sangat besar. Dua kuburan ini kata Nabi disiksa. Dulu waktu dia melakukan itu, dia tidak mengira ini dosa besar. Wa innahu bala innahu kabirun. Padahal itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar dan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kelima belas orang yang akan diseret ke neraka, mungkin kita baru sampai kelima belas ini nanti, masih banyak Pak. Yaitu orang yang menyombongkan diri, takabur. Manusia tidak pantas untuk takabur. Tapi ada tujuh macam yang bisa membawa manusia sombong. Yang pertama, manusia bisa sombong karena ilmunya. Yang kedua, karena amalnya. Ketiga, karena hartanya. Keempat, karena nasabnya. Kelima, ketampanan atau kecantikannya. Keenam, karena kekuatannya. Dan ketujuh, karena banyak kerabatnya. Banyak orang yang sombong. Oh ikam jangan macam-macam lah noku. Ini keluarga ku aja sealjihatan ini. Biasanya gitu. Bisa keluar kesombongan karena merasa kerabatnya lebih banyak. Awasi yang tujuh macam ini. Jangan sampai yang tujuh macam ini menjadikan diri kita sombong. Karena manusia tidak boleh sombong. Karena sesuatu orang yang pertama kali mempopulerkan sifat sombong itu adalah iblis. Iblis pertama kali. Waktu iblis sombong itu di mana Pak iblis itu? Di surga. Diusir oleh Allah karena sombongnya. Keluar dari surga. Artinya orang yang sombong jangan pun akan masuk surga. Yang dalam surga jadi diusir.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya setimbang benda yang kecil dari kesombongan. Sahabat mendengar ini khawatir luar biasa karena akan berdampak tidak akan dimasukkan ke surga, sehingga ya Rasul, ada seorang laki-laki thawbuhu hasanun wa na'lu hasan, ada seorang laki-laki yang pakaiannya baik, rapi, sandalnya, sepatunya baik, rapi, apakah ini sombong wahai Rasul? Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu elok, Allah itu gagah, Allah senang yang elok-elok, Allah senang yang rapi-rapi. Umat Islam jangan tidak rapi, yang rapi-rapi, Allah senang itu. Tetapi kesombongan itu kata Rasul, bukan itu, batarul haq wa gumtanas. Sombong itu menolak kebenaran, sombong itu menghina manusia. Menolak kebenaran, sesuatu yang datang dari Allah kebenaran itu. Apa kebenaran itu? Al-Quran. Apa kebenaran itu? As-Sunnah. Ditawarkan Al-Quran dan Sunnah, ditolaknya. Ah, kadang-kadang seumpat, kami lebih baik umpat orang bahari. Ini jawaban Yahudi di zaman Nabi mendakwahinya di Madinah. Pada saat Nabi mengajaknya untuk mengikuti kebenaran yang datang dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, apa jawabannya? Muhammad, kami tidak ikut itu. Kami cukup mengambil amalan-amalan nenek moyang kami, nini datu kami. Itu jawaban orang Yahudi. Yang mudah-mudahan hari ini kada ada lagi jawaban itu, tapi kayaknya masih banyak jawaban itu, dan malah bertambah kuat jawaban itu. Jawabannya apa bertambahnya? Orang bahari itu matinya banyak nang, biasanya bertambahnya ke situ. Bapak hadirin, itu tidak menjadikan alasan. Kita tidak menolak peninggalan orang bahari, orang dahulu, tidak semuanya salah. Tapi yang salah jangan kita teruskan dalam kesalahan. Yang salah dalam jalan kita teruskan. Kalau beliau melakukan sesuatu yang salah, karena beliau tidak mengerti, Allah tidak hukum kalau ketidakmengertian. Tapi kita yang mengerti dan ini salah, jangan kita teruskan, kita yang akan dihukum. Kita yang akan dihukum. Pada saat kita mengatakan jangan ikuti peninggalan-peninggalan orang dahulu, budaya-budaya bahari, ini ada yang kada bagus, marah dia. Oh, sama madahakan nini datu kita masuk neraka. Siapa yang memadahakan itu? Nini datu kita kada tahu, mungkin dia diampuni Allah Ta'ala. Tapi kita yang mengerti hari ini, tidak akan diampuni kalau kita melanggar. Kita sudah tahu, jangan mengikuti nang kada. Nang kada tahu, Allah Ta'ala katakan dalam ayat 170 surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kilun. Nenek moyang kalian tidak berakal, kata Allah. Nenek moyang kalian masa lalu itu tidak mengerti. Mereka bodoh. Kenapa mengikuti kebodohan? Tidak semuanya. Sekali lagi, tidak semuanya peninggalan orang dahulu itu kita tolak. Yang benar kita ambil. Tapi yang salah kita jangan ikut pada kesalahan berkepanjangan. Umat Islam itu umat yang cerdas. Umat Islam itu adalah umat yang tidak taklid buta. Aku haramkan kalian mengambil pendapatku, kata Imam Abu Hanifah, sebelum kalian mengerti dari mana aku ambil pendapat itu. Belum lagi apa yang disampaikan oleh Imam Malik, belum yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Mereka semua imam-imam mazhab tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti pendapat-pendapat mereka. Tapi mereka mengarahkan kita kembali kepada apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, satu hadis terakhir, salasatun la yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yuzakihim wa qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim, syaihun zanin wa malikun kazzab wa a'ilun mustakbir. Hadis diriwayat Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Ada tiga golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak pernah memandang kepadanya dengan pandangan kasih sayang. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Syaihun zanin, orang yang sudah tua tapi masih berzina. Pertama. Yang kedua, wa malikun kadzab, seorang pemimpin yang berbohong terus-menerus. Membohongi rakyatnya, membohongi umatnya. Ini tunggu, pemimpin ini kelak nantinya akan diseret ke neraka. Yang berikutnya, wa'ilun mustakbir, dan orang-orang miskin yang sombong. Orang kaya aja sombong.
dimarah Allah, apalagi orang miskin. A'ilun kadzab, miskin yang sombong, adalah Allah sangat benci kepada mereka. Mungkin itu dulu Pak kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsya' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulah. Ya Allah, kami berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung daripada jiwa yang tidak pernah merasa puas. Dan kami berlindung daripada doa-doa kami yang ditolak. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.